Halo Bang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Dika Andika Vlog, masih di areal kandang. Ya, hari ini kita lagi melihat domba-domba sultan ya. Kenapa dibilang domba-domba sultan? Karena domba ini harganya yang begitu fantastis. Lumayan ya, kisaran harganya itu mencapai puluhan juta. Nah, ini seperti ini dia. Ini masih usia di atas 4 bulan ya kan kawan, dan di bawah 5 bulan. Seperti inilah dia. Kalau lembu dia seperti di sana itu kan, dia jenis-jenis PO. Jadi masing-masing lembu domba ada jenis kelasnya dia. Nah ini seperti ini Murino Panda ini ha. Ini Murino Panda. Ini Texel nih, Texel Panda. Kalau yang Panda asli dia yang kayak ini kan kawan. Ada di mana dia? Oh di sebelah sana dia. Ini baru dicukur sekitar 3 minggu yang lalu karena kita mau injek badannya biar bisa lebih gemuk lagi. Jadi kita coba pangkas lagi. Kita kasih gundul semua badannya. Ini jantannya nih. Ini usianya masih di bawah 6 bulan ini. Sana-sana ada juga tuh. Itu yang masih usia di bawah 3 bulan. Nah, itu Murino putih. Sudah dipetal itu. Usianya masih di bawah 2 bulan sebenarnya, cuman udah bisa petal. Sepertilah ini Murino nih. Kalau yang full bulu gini ini Murino nih, ha. Ini Murino. Kalau yang gini Texel. Kalau untuk lembu ya PO-PO Brahman dan Brahman Cross. Kalau Lemosin ataupun apa kurang dia di sini kan kawan, jenis-jenis Lemosin, jenis-jenis metal kurang karena cuaca berganti-ganti, dia murah demam, mudah sekali demamnya. Jadi ini domba-domba kelasnya. Bagi kawan yang berminat boleh berkabar, info-info yang mau breeding kita tersedia paket breedingnya juga. Yang ini jinak sekali nih, dia udah sering dipangkas terus datang. Ini kelas ini. Ini kalau lembu ini F1 ini. Kalau Texel dia F1-nya kayak gini nih, ini. Ini yang putih nih. Sama yang hitam ini ya. Oke, kita tutup dulu pintunya ini. Biar supaya dia tidak bergerak pigi lagi. Mau belajar-belajar nyerodok ini. Oke lah, baik kan kawan. Salam peternakan ya. Semoga yang lagi beternak, yang semangat terus, jangan patah semangat apapun. Kepleset jatuhnya, jangan takut untuk bangkit lagi. Tetap semangat. Oke. Salam dari Kisaran Asahan.